Bima kembaliin dong, Mbak. Kasihin, main perintah aja lu. Gue ini dapat ngambil tau enggak? Hah? Masa baru dapat ngambil mesti dikasihin sih? Tapi itu kan topinya Mira. Lu diem ya, jangan ikut campur deh. Emang gua gangguin lu? Hah? Gua lagi asik nih, hah? Rung. Lu jangan diem aja dong. Ngapain kayak itu tuh si gendut sama gengnya tuh? Udah, biarin aja, Sel. Ini Arung belum marah. Kalau misalnya Arung udah marah, kepalanya Bimo bisa tak ganti sama kelapa. Coba bayangin, lucu kan? Waduh, kayak boneka Febri aja bisa ganti-ganti kepala. Aduh, ganteng gue bisa hilang dong, Rung. Weh, ganteng. Tapi daripada gue diganti kepalanya, nih Rung, gue kasihin aja rampasan Sally sama Sony. Sini. Eh, silahin tadi lu, bego. Biar yang bilangin gue ngerampas. Nyenet banget sih lu, Bim. Emang iya kok lu ngerampas dari tangan Mira? Lu pake ngaku lagi, saksi banyak, Lim. Dasar pengkhianat lu, baru digertak aja, langsung takut. Alah, lu juga takut kan sama Arung? Belum aja ditinju Arung. Arung baru dehem aja, bulu kuduk lu langsung berdiri. Iya kan? Kalau sekarang lu berani, ambil tuh topinya dari Arung. Ini. Ayo, lu berani gak? Berani gak? Nah, ambil tuh topinya. Takut lu ya semua. Takut ya? Awas. Udah cepetan. Lu takut ya? Pada takut, Rung. Biasa, Rung. Semua pada takut sama lu, Rung. Bukannya yang takut itu lo. Udah, kalau mau kabur kabur aja deh. Jangan pakai rayung-rayung. Sana. Oke. Oke, friend. Tersendiri dong. Peace. Ya, peace. SKSD banget tuh. Nih topinya, Mir. Makasih ya, Kak. Iya, sama-sama. Sian. Yaudah, yuk. Man, gue kayak mimpi ketibaan bulan. Motor gue bisa lepas dari tangan rentenir. Gue juga gak nyangka si Kasno bisa berubah. Berubah apanya sih, Mas? Iya. Tuh, motor si Asep lu gratisin. Duit dari Jarod lu tolak. Itu namanya belagu. Itu namanya taktik bisnis, Mas. Maksud lu bisnis apaan, no? Begini, Sep. 350.000 kemarin saya tolak untuk ngelobi si Jarod. Kalau-kalau dia benar udah kaya, dia akan saya jadikan partner usaha. Lu mau usaha apa lagi, no? Apalagi kalau bukan pinjaman dengan bunga ringan. Dan dananya itu selalu ada. Gila lo, no. Lo mau ngajarin si Jarod jadi rentenir kayak lo? Penyakit mau dikasih orang lain. Ya, duitnya banyak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jarod. Mas, duduk, Mas. Iya. Apa kabar? Baik. Kayaknya lagi meeting nih. Meeting apa? Ini Rod, si Kasno. Enggak, Mas. Kita lagi ngomongin Mas Jarod. Katanya itu soal bisnis. Ya memang. Saya serius kok. Saya sudah bertekad. Saya akan memakmurkan seluruh tukang ojek di sini. Kalau perlu, di seluruh Indonesia. Masyarakat, saya bikin masyarakat kopi ya. Oh iya, iya. Susu. Iya, iya, masyarakat sebentar, masyarakat ya. No, jangan lupa pisang goreng. Biasa. Aduh, kangen nih, Bos. Gimana motor yang kamu tebus tadi? Alhamdulillah, sudah kita pakai tuh. Ya. Udah bisa ngojek lagi. Dia gak masuk lama banget sih. Kayaknya. Rung, mereka ngapain tuh? Waduh, mencurigakan tuh. Kita perlu selidiki. Iya. Oke? Yuk. Lim. Ngapain tuh? Mau ngapain aja kek? Ikut campur aja. Ngumpetin apaan tuh lo? Mau ngumpetin apa aja kek? Diem aja kek lo. Sel, lo gak usah ikut campur deh. Bener dong, Rung. Ambil aja. Berani lo ngambil? Apaan lo? Sel, lo kalau berani ngambil, gue tonjok deh. Woi, sabar mas, sabar. Jangan kelef gitu dong. Kalau kamu berani ngalingin selfie, urusannya sama Arung. Mau gak? Aduh. Udah sini, tasnya mana cepetan? Kamu liat tas aku gak? Aku gak ngeliat tas kamu, memang kamu taruh mana? Tadi aku taruh di sini. Aku gak ngeliat. Siapa nih? Cari tahu aja sendiri. Weee. Iya. Ah, iya. Siapin.
tadi? Oh, kayak anak TK aja gak ngerti. Kamu. Makasih kak. Iya sama-sama. Itu tadi diumpetin sama itu Salim CS. Iya. Makasih ya kak. Iya sama-sama. Iya. Kamu mau pulang? Iya. Jangan lewat depan deh, lewat sana aja. Ntar dikerjain lagi sama mereka. Oke? Okay? Iya. Makasih. Iya. Hati-hati ya. Kasihan dia. Jadi yuk kita mau juga. Gue gak tahu lagi gimana lanjutan hidup gue. Semuanya udah gak jelas. Tes, lo gak boleh pesimis gitu. Maksud lo gak jelas tuh gimana? Lo tau kan, Li, nyokap gue deket banget sama gue. Dan dia tuh benar-benar ngertiin gue. Gue down banget, Li. Sekarang dia koma. Dan mungkin umurnya udah gak panjang lagi. Belum lagi bokap gue. Dia itu pengangguran. Dan adik gue juga suka sakit-sakitan. Itu semua nambah beban pikiran gue. Iya, Tes. Aku akuin, masalah yang kamu hadapi memang berat banget. Lebih-lebih, kamu yang hanya seorang cewek. Tapi kamu seharusnya bukan lari dari kenyataan, Tes. Kamu harus hadapi, Tes. Hadapi. Iya, Tes. Lu gak sendiri kok, Tes. Lu mesti kuat ngadepin semua ini. Lu mesti berani ngadepin kenyataan lu, Tes. Gue udah gak kuat lagi. Gue bener-bener gak kuat. Kenapa, Tes? Oke, kalau kamu gak kuat, terus kamu mau ngapain? Bener, Tes. Lo mesti bisa keluar dari semua masalah lo. Gue, Neni, Raka, itu pasti selalu ngedukung lo. Kita gak mungkin ninggalin lo sendirian. Iya, Tes. Aku janji, duka kamu, duka kita juga. Kita janji kok kita gak bakal ninggalin Tes.